Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat resep tumis brokoli wortel ya. Ini tuh sangat simple dan mudah banget buatnya teman-teman, yang tentunya sangat enak dan sehat. So, nggak usah lama-lama, yuk kita simak bahan-bahannya. Oke teman-teman, di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya. Di sini aku pakai 300 gram brokoli yang udah aku cuci bersih dan aku potong-potong. Nah, ini juga ada sedikit tips ya teman-teman dari aku. Sebelum masak brokoli, kita harus rendam dulu brokolinya sama air garam selama 30 menit. Karena kenapa? Biasanya kan di batang brokoli itu ada ulat kecil-kecil yang menempel gitu loh teman-teman. Jadi terlebih dahulu kita rendam pakai air garam biar bersih. Terus ini aku juga pakai 3 buah wortel yang udah aku cuci bersih, aku potong-potong. Dan aku pakai bahan tambahan udang secukupnya. Kalau misalkan teman-teman gak suka udang, bisa diganti dengan bakso ataupun cumi-cumi. Dan di sini aku udah marinasi udangnya sama sedikit garam dan perasan lemon. Dan aku pakai cabai rawit secukupnya, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh garam. Dan aku juga pakai 1 sendok makan saus tiram. Oke, langkah pertama di sini aku tuang minyak secukupnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini aku masukkan bawang merahnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita tumis-tumis hingga harum. Kemudian kalau sudah layu, kita masukkan bawang putihnya ya teman-teman. Kita tumis-tumis lagi hingga harum. Kalau sudah harum dan sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai rawitnya ya. Kita tumis-tumis lagi sampai layu. Kalau sudah, kemudian kita masukkan wortelnya ya teman-teman. Kita tumis-tumis lagi sampai wortelnya ini sedikit matang ya teman-teman. Dan di sini aku tambahkan air biar wortelnya sedikit empuk. Kita tumis-tumis lagi. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Jangan lupa masukkan saus tiramnya juga. Terus kita tumis-tumis lagi ya hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan brokolinya ya teman-teman. Kita tumis-tumis lagi hingga semuanya tercampur rata. Oke, dan ini sedikit tips ya teman-teman. Masak brokoli ini harus memakai api besar ya teman-teman, biar brokolinya masih terlihat fresh dan hijau. Oke, kita tumis-tumis lagi ya biar semuanya tercampur rata. Oke, yang terakhir kita masukkan udangnya ya teman-teman. Ini udangnya aku masukkan terakhir karena udang itu cepet banget matangnya teman-teman. Jadi tips memasak udang itu nggak usah terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama itu teksturnya malah jadi nggak empuk gitu loh teman-teman ya. Oke, kita tumis-tumis lagi ya teman-teman ya, biar semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, masakanku udah mateng ya, siap kita angkat dan sajikan. Nah, ini dia teman-teman resep masakanku tumis brokoli wortel ya, yang sangat simple dan mudah banget buatnya. So, wajib dicoba di rumah ya, ini menu sehat dan hemat. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menyaksikan videoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.